untuk pemasangan door sill plate X-Force, pertama-tama kita harus copot karet bagian pilar A ini. Lalu kita buka panel yang ada di pilar sebelah kiri. Untuk selanjutnya, kita akan pasang kabel ACC dan kabel masa ini. Kabel masa ini akan kita tempel di kabel yang ada di pilar, ikut sama lampu room lamp. Jadi ketika lampu room lamp, ketika pintu kebuka, dia akan nyala, dan ketika pintu ditutup, dia akan mati. Lalu kabel ini akan kita taruh di bagian sela-sela sini, ke samping kiri, belakang kiri, lalu kita seberangkan ke belakang kiri dan depan, belakang kanan dan depan kanan. Nah, untuk mencari kabel room lamp itu letaknya ada di socket bagian sini. Nanti kita akan tes pakai set test pen. Kabel 12 volt ini akan kita tempelkan ke kabel standby ACC. Caranya pakai clip. Selanjutnya kita akan pasang kembali cover pada pilar seperti semula. Kita rapikan juga bagian karetnya. Selanjutnya kita akan buka panel bagian bawah kaki ini untuk memasukkan kabel-kabelnya. Selanjutnya kita buka 3M pada door sill plate. Kita masukkan dulu kabelnya. Kita paskan posisi yang tepat. Lalu kita sambung kabelnya ke kabel yang sudah kita install. Selanjutnya tinggal kita rapikan kabelnya agar tidak berantakan.